semuanya, balik lagi di Kala Senja. Kali ini, Kala Senja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk, langsung aja kita lihat. Long Tigerfish, klasifikasinya Kingdom Animalia, Filum Chordata, kelas Actinopterygii, Order Tetradontoformes, Family Balistidae, genus Balistodae, spesies Balistodae conspicuum. Secara umum, ciri morfologi ikan Long Tigerfish berkembang yaitu memiliki bentuk tubuh bulat panjang, sedikit kepeng. Terdapat celah yang agak dalam terletak pada bagian kepala di depan lingkar mata. Seluruh tubuhnya bersisik, hidungnya sedikit memanjang ke depan terletak pada satu garis lurus apabila ditarik garis dari ujung moncong sampai pada bagian dorsal. Sebuah lingkaran berwarna kuning melingkar moncongnya dan diikuti di belakang oleh lingkaran serupa dengan ukuran sedikit lebih sempit. Bibirnya tipis dengan deretan gigi yang tajam. Long Tigerfish memiliki tubuh berwarna coklat dikombinasi warna hitam dan kuning di bagian atas. Bulatan-bulatan berwarna putih kekuning-kuningan mendominasi bagian bawah tubuh sampai ke bagian perutnya. Sedangkan di bawah sirip punggung bagian depan berwarna pucat bercampur bintik-bintik kecil hitam. Sirip ekor berbentuk setengah lingkaran, sedangkan pangkal ekornya yang gepeng. Penyebaran dan habitatnya di perairan tropis dan subtropis di Samudra Hindia sampai ke Samudra Pasifik Barat, Indo-Pasifik, Afrika Timur Selatan ke Durban, Afrika Selatan dan Timur melalui Indonesia ke Samoa, utara ke selatan Jepang dan selatan sampai ke Londonia Baru. Long Tigerfish berkembang biak secara umum di perairan dangkal, di pesisir yang jernih ke sepanjang lereng terumbu karang eksternal hingga perairan dengan kedalaman antara sekitar 5 dan 75 meter.
Biasanya menempati daerah laguna dan dekat terumbu karang. Ikan-ikan muda banyak dijumpai di rataan terumbu karang. Saat dewasa, umumnya soliter dan memiliki tinggal perairan yang lebih dalam, yaitu keluar tubir karang dan mencapai kedalaman lebih dari 30 meter. Ikan tigerfish adalah ikan karnivora, biasanya memangsa echinodermata mata, bulu babi, bintang laut, bintang dolar, krustasea, kepiting dan udang, moluska, gastropoda, bivalvia, cumi-cumi, tunicates, dan ikan kecil. Siklus hidup tigerfish pada musim pemijahan biasanya terjadi di celah-celah terumbu karang, tambalan reruntuhan dan terumbu karang campuran di terumbu karang laut yang jelas. Setelah memijah, telur yang dibuahi akan menempel pada reruntuhan karang dan dijaga oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga pengetahuan kita bertambah. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.